Kok gelap ya? Oh, memang enggak apa-apa. Oke, ceritakan pasienmu. Ada pasien Yasoka, usia sekitar 62 tahun. Dia konsul dari spesialis jantung, Dok. Oh iya, tahu. Terus? Kemudian dia ada keluhan sesak napas, terus ada nyeri dada. Sama untuk hari ini, sesak napasnya ada, batuknya sedikit berkurang, sama nyeri dada yang masih ada, Dok. Kemudian dari vital sign, dia hipertensi, Dok, 160-90. Stage berapa, Dok? Stage 1, Dok. Oh, stage 1, 160? Ya, Dok. Oke, terus? Kemudian, diagnosa, Dok. Iya, diagnosa, boleh. Diagnosanya dia suspek TB putus berobat, tambah eplosi pleura, karena pas otoraks sudut postopremnikusnya sering tumpul, Dok, yang sebelah kiri. Udah, oh, ada yang fungsinya? Ada, Dok. Udah difungsi? Belum, Dok. Belum ya? Karena minimal, Dok. Oh, minimal. Okay. Terus udah apa yang dikerjakan pasien ini? Kemarin baru bronkoskopi, Dok. Cocok orang ini pelan-pelan. Bronkoskopi, Dok. Bronkoskopi. Yeah. Udah bronkoskopi, habis itu gimana hasilnya? Kemarin pas bronkoskopi kan saturasinya terus menurun, Dok. Jadi nggak sampai selesai banget gitu. Oh, jadi begitu masuk skopnya ke paru, tiba-tiba saturasi menurun, yeah. Habis itu dibatalkan. Yeah. Bronkoskopi. Udah sampai kemana dia arahnya? Udah ke terakhir udah masuk? Ya. Yeah. Enggak tahu. Aku dengar dari PPDS katanya udah sampai terakhir ya, Dok, udah sampai karina, begitu mau masuk bronkus utama kanan, saturasi turun, habis itu dikeluarkanlah di afla apanya kan, bronkoskopinya. Skopnya diangkat, dikeluarkan. Udah ada hasil bronkoskopi kan? Udah. Apa sih ini? Astagfirullah. Hah? Lihat. Mau lihat? Boleh, kau lihat aja lah. Kan periksa TCM. Iya, TCM. TCM apa? Negatif. Ya. Dari jantung udah bisa BPJ? Udah, Dok. Hari ini rencana BPJ, Dok. Oh, oke. Okay. Jadi dari kita apa kita rencanakan? Iya, kemarin kata PPDS BPJ. BPJ juga. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau kayak gitu apa rencana aku kasih nanti obatnya? Mungkin karena hipertensi mesti kasih henti hipertensi, Dok. Kemudian apa contohnya obatnya? Bisa amlodipin. Oke, okay. Terus? Kemudian karena ada masih sesak napas, penyeri dada bisa kita kasih apa? Dexa bisa, Dok. Hah? Oh, Dexa? Gak nyambung. Hah? Sesak napas apa kira-kira obatnya? Nebul. Dia di nebul? Iya, nebul. Komipen sama bakteri. Nebul itu kan ada yang Saba kan? Iya, Dok. Short acting beta 2 agonis. Itu contoh obatnya apa? Salbutamol, Dok. Berarti kok kasihlah dia obat apa? Salbutamol. Untuk pulang ya kan? Berapa miligram? Salbutamol 5. 20, Dok. Astagfirullahaladzim. Wah, sebutkan aja lah semua. 20, 5. Berapa? 2, Dok. 2 miligram. Ya, udahlah Bang, belajar lagi ya. Ada batuk? Ada, Dok. Aku kasih apa buat batuk? NAC. Iya. Apa NAC? Kunya suka singkat lah. N? NAC. N? A? Acetyl. Acetyl? Sistein. Berapa miligram? 200, Dok. Aduh, selamat 200. Ya. 200 miligram? Iya. Berapa kali berapa aku kasih? 200, Dok. Oke, sip. Udah ya.